Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal penilaian akhir semester 1 Matematika kelas 9 SMP. Sudah siap semua? Ini merupakan bagian 2. Jadi, pastikan adik-adik sudah menonton bagian satunya dulu. Karena pada bagian 1, Miss Sinta sudah menjelaskan mengenai soal nomor 1 sampai 15. Dan pada bagian 2 ini, kita akan langsung masuk ke soal nomor 16. Kita mulai yuk. 16. Nilai optimum fungsi tersebut adalah... Nah, adik-adik masih ingat dengan nilai optimum? Jadi... Jika grafik tersebut membuka ke atas, nilai optimumnya adalah yang berada paling bawah atau nilai minimum. Tapi jika grafik tersebut membukanya ke bawah, nilai optimumnya adalah yang berada di puncak teratas alias nilai maksimum. Jadi nilai optimum ini bisa berupa nilai minimum ataupun nilai maksimum, tergantung jenis grafiknya. Nah, bagaimana cara kita menghitung nilai optimum? Rumusnya adalah Y sama dengan min D per 4A. Masih ingat belum? Kita dapat nilai A-nya dari mana ya? Jadi, yang menempel ke X kuadrat ini adalah A. Yang menempel ke X adalah B. Konstanta adalah C. Oke, nah ini tinggal kita kerjakan ya. D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. D adalah B kuadrat kurang 4AC, tinggal kita masukkan angkanya. B tadi 24. 24 kuadrat dikurang 4 dikali min 6 dikali min 19. Gue lakukan perkalian dulu ya. Berarti kita harus mengerjakan yang min 4 kali min 6 dikali min 19. Ini hasilnya adalah dikurang 456. Hasilnya adalah 120. Jadi kita sudah dapat bahwa D nya 120. Y sama dengan min D. Berarti min 120 per 4 dikali A, min 6. Jadi Y sama dengan min 120 per min 24. Kita dapat nilai Y adalah 5. Maka nilai optimum dari fungsi tersebut adalah C, 5. Jadi ingat ya adik-adik, jika dia menanyakan nilai optimum, nilai maksimum, nilai minimum, itu sebenarnya hal yang sama. Kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan min D kurang 4A. 17. Fungsi Y sama dengan 2X kuadrat tambah 6X kurang C. Mempunyai nilai minimum 3. Maka nilai C adalah, nah ini masih sama berarti ya, nilai minimum. Berarti kita akan menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A. Dimana kita sudah diberitahu bahwa Y-nya adalah 3. Min D, kita langsung sini aja masukin D-nya ya. B kuadrat dikurang 4AC per 4A. 3 sama dengan min, B-nya berarti berapa nih? A adalah 2, B adalah plus 6, C yang mau kita cari ya.
Oke, berarti C-nya adalah C. B-nya tadi plus 6. 6 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2 dikali C. Per 4 dikali 2. 3 sama dengan min 36 dikurang 8C. Per 8. Ini kita tinggal kali ayun aja ya. Ini bisa kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 24 sama dengan min 36 tambah 8C. Kok bisa sih, Miss? Iya, ini kan bisa kita keluarkan dari kurungnya. Jadi min 36, yang ini min ketemu min jadi plus. D plus 8C. Kemudian kita kumpulkan angka dengan angka. 24 tambah 36 sama dengan 8C. 60 sama dengan 8C. C sama dengan 60 per 8. Berarti tinggal kita kecilkan. 60 dan 8 sama-sama bisa dibagi 4. Hasilnya 15 per 2. Maka jawaban nilai C-nya adalah 15 per 2. 18. Fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat min 2,0 dan memiliki titik puncak pada koordinat 2, min 16. Oke. Maka di sini dia bilang titik puncaknya tadi 2, min 16 ya. Tinggal kita masukkan ke rumus. Rumus dari titik puncak adalah Y sama dengan A dikali X kurang P pangkat 2 ditambah Q. Yang mana ini adalah P, ini adalah Q. Berarti Y sama dengan A dikali X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Q ya, berarti dikurang 16 atau ditambah min 16 gitu. Nah, jika sudah, kita mau cari tahu dulu nih nilai A-nya berapa ya. Kita bisa tahu dengan melihat titik potongnya. Tadi dia bilang melalui min 2,0, di mana min 2 ini kita anggap X, 0 adalah Y. Jadi rumusnya adalah si ini tadi kita ganti X dan Y nya dengan angka yang titik potong tadi. Tadi kan Y sama dengan A dikali X min 2 kuadrat dikurang 16 kan. Nah, Y nya kita ganti dengan 0 sesuai dengan yang di atas tadi, X, Y nya. A dikali X tadi min 2 kurang 2 pangkat 2 kurang 16. 0 sama dengan A dikali min 4 kuadrat kurang 16. 0 sama dengan min 4 kali min 4 16, berarti 16A dikurang 16. Kemudian 16 sama dengan 16A, di mana A adalah 16 per 16. Kita dapatlah nilai A-nya sama dengan 1. Kalau ini udah dapat A-nya sama dengan 1, tinggal kita lanjutkan ke yang tadi. Oke. Berarti sama dengan 1 dikali X min 2 kuadrat dikurang 16. X min 2 kuadrat, jika adik-adik bisa langsung tahu boleh, tapi kalau misalnya bingung, berarti X min 2 dikali X min 2 ya.
kurang 16. Karena di A-nya 1 tadi, jadi nggak ngaruh ya, karena semua angka yang dikali 1 adalah angka itu sendiri. X dikali X, X kuadrat kurang 2. X kurang 2, X tambah 4. Nah, tadi ada min 16 belakangnya. Min 16 sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 12. Nah, inilah jawabannya. A. Fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,4 melalui titik koordinat -1, -1 dan memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Oke, dia bilang sumbu simetrinya X sama dengan 2 ya. Kita boleh masuk dari situ ya. X sama dengan min B per 2A. Dia bilang sumbu simetrinya 2. Ini rumus dari sumbu simetri ya, X sama dengan min B per 2A. Tinggal kita masukkan angkanya. 2 sama dengan min B per 2A. Jadi 2 kali 2A 4A. 4A sama dengan min B atau B sama dengan min 4A. Oke, kita sudah dapat ini yang B-nya. Kemudian kita akan menggunakan clue yang diberikan. Ini tandain dulu ya. Tadi dia bilang bahwa titik potongnya 0,4. Oke. Kan rumusnya itu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C kan. Nah, karena titik potongnya itu adalah 0,4, kita ganti Y-nya dengan 4 dan X-nya dengan 0. 4 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. 4 sama dengan A dikali 0 habis ya, B dikali 0 juga habis, tambah C, berarti C. Dapatlah kita bahwa nilai C nya adalah 4. C udah dapat kita. Sekarang kita masuk ke melalui titik koordinat -1, -1 katanya. Oke, koordinatnya -1, -1. Tinggal kita masukkan ke Y-nya, sama kayak tadi ya. Y sama dengan, Y-nya -1. Y sama dengan A dikali X kuadrat. A dikali X kuadratnya berarti -1. -1 kuadrat ditambah BX, B dikali -1. Ditambah C, C-nya kita udah dapat 4. Jadi ditambah 4. -1 sama dengan A dikali -1 kuadrat, berarti 1 dikali A, itu A. B dikali -1 adalah min B, tambah 4. Berarti A dikurang B sama dengan -1 kurang 4 sama dengan A kurang B. Jadinya -5. -5 adalah A kurang B. Tadi kita udah tahu ya bahwa ternyata B adalah -4A. Jadi yang ini tadi kita ganti ke sini, kita masukkan. -5 sama dengan A dikurang -4A. Jadi -5 sama dengan A ditambah 4A. -5 sama dengan 5A. Maka kita dapat A sama dengan -5 per 5. A sama dengan -1. Kalau kita udah dapat nilai A-nya,
kita juga bisa dapat nilai B. Karena kan tadi kan min 4A sama dengan B ya. Min 4A sama dengan B. Min 4 dikali min 1 sama dengan B. Maka B adalah 4. Sudah dapat A, sudah dapat B, dan juga sudah dapat C. Dari sini kita bisa tahu nanti apa fungsi kuadratnya. Rumus dari fungsi kuadrat tadi kan adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, A-nya itu min 1. Min 1 X kuadrat, B-nya itu 4 tambah 4 X tambah 4. Ini min 1 X, maksudnya min 1 X baru dikuadratkan. Maka hasilnya adalah X kuadrat tambah 4 X ditambah 4. Kan jawabannya paling tepat adalah D. Semoga mudah dimengerti adik-adik ya. 20. Jumlah dua bilangan adalah 30. Jika hasil kali kedua bilangan tersebut menghasilkan nilai yang maksimum. Misalkan dua bilangan tersebut adalah XY, maka kedua bilangan tersebut adalah, sebenarnya ini bisa pakai cara cepat, sangat cepat. Adik-adik tidak membutuhkan cara apapun jika dia pilihan ganda. Jadi, ini kan 15 tambah 15 pasti 30. 12 tambah 18 juga 30. 10 tambah 20, 30. 8 tambah 22, 30. Maka semuanya ada kemungkinan. Nah, dia bilang menghasilkan nilai yang maksimum. Berarti nilai terbesar. Adik-adik bisa tes aja mana kira-kira yang nilai terbesar jika dikalikan. Ini yang A 15 ke 15 itu hasilnya adalah 225. Kemudian 12 dikali 18 hasilnya adalah 216. 10 kali 20 adalah 200. 8 kali 22 ini 176. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa tahu mana yang merupakan nilai maksimum. Maksimum berarti terbesar ya. Maka di sini jawabannya adalah A. Jadi sebenarnya adik-adik bisa saving waktu, bisa hemat waktu di soal seperti ini karena tidak perlu menggunakan rumus khusus. Kita bisa langsung tahu dari sini ya. Tapi jika ini merupakan soal dan esai yang adik-adik tidak bisa menebak dari cara langsung seperti ini, maka kita akan menggunakan rumus. Jadi kita anggap aja kita nggak ada opsi ABCD ya. Jadi sekarang kita hitung manual. Dia bilang bahwa jumlah dari dua buah bilangan, berarti X ditambah Y sama dengan 30. Kemudian si X ini kalau dikalikan dengan Y akan menghasilkan nilai maksimum. Oke, kita masukkan aja ya perkaliannya ya. Berarti kan si X-nya tetap X, si Y-nya ini bisa kita ubah tadi nih. Y sama dengan 30 dikurang X. Maka di bawah sini X dikali Y-nya berubah jadi 30 kurang X sama dengan 30X dikurang X kuadrat. Jika sudah, kita akan masuk ke maksimum. Nilai maksimum ini rumusnya apa tadi adik-adik masih ingat? Min D per 4A, atau kita langsung saja D-nya kita tuliskan min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Oke, kita masukkan angkanya ya. Min B kuadrat. B adalah yang menempel ke X, berarti yang B itu ini ya, jangan ketukar. Ini B. Yang menempel ke X kuadrat adalah A. Jadi ini ada satu yang tersembunyi, kan min X kuadrat maksudnya min 1 buah X kuadrat. Maka A-nya adalah min 1. Oke, tinggal kita masukkan.
Min B berarti 30 kuadrat dikurang 4 dikali min 1, C-nya 0 ya karena C-nya nggak ada. Per 4 dikali min 1. Jadinya min 30 kuadrat 900, min 4 kali min 1 kali 0 itu 0. Jadinya min 900 per min 4. 900 bagi 4 itu 225. Maka kita tahu bahwa titik maksimumnya adalah 225. Jadi si X dikali Y itu adalah 225. X dikali Y adalah 225. Kita masukkan ke persamaan yang tadi. X-nya 30, X kali Y itu tadi 30X ya. 30X dikurang X kuadrat sama dengan 225. Supaya semuanya positif, kita bawa ke kanan semua ya. X kuadrat dikurang 30X ditambah 225 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi X kurang 15 kuadrat atau X kurang 15 dikali X kurang 15 sama dengan 0. Jadi X kurang 15 sama dengan 0. X-nya adalah 15. Ketika kita sudah tahu berapa nilai X-nya, kita tahu X-nya 15 nih, maka kita akan bisa tahu berapa nilai Y-nya. Karena tadi kita sepakat bahwa Y adalah 30 kurang X. Y adalah 30 kurang X. Y adalah 30 kurang 15. Maka nilai Y-nya adalah 15. Kita sudah dapat X 15, Y 15. Maka opsi jawaban yang benar adalah A. Sama kan dengan cara cepat yang Miss Sinta bilang tadi? Gunakan penjelasan ini jika soalnya adalah esai atau isian yang kita tidak dapat menghitung langsung. Tapi jika ini adalah opsi pilihan ganda, maka kita bisa langsung kalikan aja yang ada di opsinya. 15 kali 15 225, 12 kali 18 216. Kita cobakan semua dan kita cari nilai yang terbesar karena dia nanyanya adalah yang maksimum. 21. Selisih dua bilangan adalah 10. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang minimum, misalkan dua bilangan tersebut adalah X, Y dengan X lebih besar dari Y, maka kedua bilangan tersebut adalah, dia bilang X lebih besar dari Y. Ini bisa menggunakan cara tadi ya, tapi kita cari yang paling kecil karena yang dia minta adalah nilai minimum. Min 4, dia bilang Y-nya lebih kecil. 6 kurang min 4 itu 10, benar ya kalau untuk selisihnya. Tapi hasil kalinya kita coba. Ini jika dikalikan min 24. 14 kali 4 ini 56. Min 5 kali 5 min 25 ini 75. Minimum berarti yang paling kecil. Maka di antara 4 opsi ini yang paling kecil adalah C. Y sama dengan min 5, X sama dengan 5 karena hasilnya min 25 ya. Min 25 ini paling kecil. Jika adik-adik mau mencoba cara manualnya dengan menghitung satu per satu, boleh adik-adik coba dan cocokkan apakah benar jawabannya C. Miss Sinta sudah coba dan ternyata jawabannya sama. Sekarang kita mau lanjut nomor 22 ya. Segitiga PQR yang berkoordinat di P 2, min 3, Q 4,5, R min 4,6 direfleksikan terhadap sumbu Y. Koordinat bayangan segitiga PQR adalah... di sini kita sudah masuk ke bab transformasi. Untuk rumus refleksi, kita dapat menggunakan rumus ini ya. Di sini kan tadi kata kuncinya direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka kita akan cari refleksi terhadap sumbu Y. X, Y akan berubah menjadi min X, Y. Jadi yang berubah adalah
X-nya berubah jadi negatif. Di opsinya, kan tadi soalnya 2, min 3. Maka 2-nya akan berubah jadi min 2. Min 2, min 3. 4 akan menjadi min 4. Min 4,5. Min 4,6 akan berubah jadi 4,6. Jadi yang berubah hanya si X-nya saja, menjadi minusnya atau kebalikannya. Cukup mudah ya. Jadi kita bisa langsung tahu bahwa jawabannya adalah B. 23. Segi 4 ABCD dengan A min 1, min 2, B 2, min 3, C 6,3, dan D min 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, ini masih sama ya dengan tadi ya. Kita akan menggunakan rumus refleksi Y sama dengan X. Untung Y sama dengan X, maka rumusnya adalah kita balik. Si X jadi Y, si Y jadi X. Nah, A tadi kan min 1, min 2. Dia tukaran tempat nih. Jadinya min 2, min 1. Si B 2, min 3 tukaran tempat jadi min 3,2. C jadi 3,6. D jadi 2, min 4. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mereka cuma tukaran posisi ya. 24. Diketahui titik sudut sebuah segitiga yaitu S min 2, min 1, T min 1, min 4, U min 4, min 1. Bayangan hasil translasi segitiga STU dengan translasi X min 2, Y plus 5 adalah? Di sini dia bilang translasinya X-nya dikurangin 2. Jadi misalnya tadi S kan min 2, min 1 kan? X-nya kita kurangin 2, jadinya min 2 kurang 2 jadi berapa? Min 4. Dia akan berubah menjadi min 4, terus yang min 1-nya tambah 5. Ini jika adik-adik bingung, ini dikurang 2, ini ditambah 5. Jadinya min 4, min 1 tambah 5, min 4 lagi. Lalu T. T itu min 1, min 4. Sama ya. Min 1-nya kurang 2, min 4-nya tambah 5. Hasilnya T min 3, 1. U min 4, min 1. Yang ini dikurang 2, yang ini ditambah 5. Min 4 dikurang 2 itu min 6. Min 6,4. Mana kira-kira opsi yang benar antara A, B, dan C? A, B, C, dan D. Min 4, min 4. Ini bukan min 4 ya. Min 1 tambah 5. Maka ini adalah 4 nih yang S. Min 4, 4. Min 3,1, min 6,4. Oke, jawaban yang tepat adalah D. 25. Diketahui segi 4 KLMN dengan koordinat titik sudut di K sama dengan 2,5 L min 3,4 M 4,3 N 4,-2. Bayangan hasil ditranslasi 3 satuan ke kanan. Berarti untuk X-nya ditambah 3. Kanan ya, kanan berarti nambah. Dan 5 satuan ke bawah. Berarti Y-nya dikurang. Jadi untuk X kalau kanan dia tambah, kiri dia kurang. Kalau untuk Y, kalau dia ke atas kita tambah, kalau ke bawah dia kita kurang. Ini yang harus kita ubah. Jadi tadi K 2,5 tambah 3 kurang 5. 2 tambah 3 itu 5. 5 kurang 5 0. L min 3,4. Min 3 tambah 3 itu 0. 4 kurang 5 itu min 1.
M 4,3. 4 tambah 3, 7. 3 kurang 5, min 2. N 4, min 2. 4 tambah 3, 7. Min 2 kurang 5, min 7. Mana kira-kira opsi yang benar dari A, B, C, dan D? Jawabannya adalah C. Bagaimana? Sampai di sini adik-adik sudah paham? Kita telah mengerjakan soal nomor 16 sampai 25. Sampai saat ini kita telah mengerjakan sebanyak 25 soal. Terima kasih ya sudah belajar bersama Miss Sinta. Jangan lupa ikuti juga bagian 3-nya. Karena pada bagian 3 Miss Sinta akan membahas soal nomor 26 sampai 35-nya juga. Sampai di sini Miss Sinta pamit ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Share video ini jika menurut adik-adik video ini bermanfaat. Dan nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye!